ide pertama manggung di itu kita dapatkan itu pada saat kita jalan-jalan di mobil berempat. Nah, kenapa ada kata manggung di itu? Agar mudah diingat untuk kita semua. Kolaborasi ini diawali dari tiga promotor. Jadi ada Adnomali, Trigo Indonesia, dan juga ada Adepro. Jadi kita saling bahu-membahu untuk menciptakan Manggung Di dan mensukseskan Manggung Di. Ngomongin soal total kru dan volunteer, ya kurang lebih hampir 50 orang sih untuk menyiapkan acara sebesar ini. Kemarin itu sempat ada diskusi panjang mengenai genre, tetapi melihat pas pangsa pasar kan kita kan, maka Manggung Di pertama itu kita membawa artis dari luar. Yang kita berbicara event outdoor, banyak tantangan-tantangan juga. Event outdoor itu jelas cuaca iklim Indonesia sendiri itu cihuy. Wilayah di Edutown tersendiri keliling bangunan tinggi dan satu sisi area terbuka. Ini satu tantangan kita untuk gimana membuat stage kita ini nggak ada masalah. Terjadi juga kejadian yang membuat memang karena faktor hujan angin tersebut tenda stage kita ada sedikit masalah. Ini terjadi di Manggung Di, terpal robek, hujan dan tempiasnya bisa membasahi area panggung di sekitar di dalam stage. Solusi dari kita, ya kita pastinya secepat mungkin untuk mengganti terpal tersebut dan cara-cara pengikatan tenda tersebut kita revisi dan kita coba ulang untuk mengganti terpal tersebut. Ngomongin soal total dari hari pertama dan kedua gitu. Nah itu menjadi bekal kita untuk evaluasi dan membuat Manggung Di ini kedepannya lebih keren lagi. Karena ngomonginnya nggak hanya soal rame atau target, tapi gimana kita menyajikan kenyamanan bagi audiens. Terus memang benar-benar mereka datang tuh mendapatkan hiburan yang ketika pulang ada memorable yang ada di pikiran mereka gitu. Manggung Di kita create kemarin memang penuh dengan challenge ya. Awalnya kita membuat Manggung Di itu tidak banyak festival yang hadir ketika kita membuat ide itu. Challenge selanjutnya adalah ketika banyak festival udah bermunculan. Jadi Manggung Di ini pengen menjadi sesuatu hal yang juga harus muncul di permukaan. Makanya konsep kita Manggung Di itu akan berpindah-pindah tempat karena itu bisa jadi subjek dan juga bisa jadi objek Manggung Di. Jadi nanti kita bisa berpindah di beberapa kota di Indonesia lah gitu. Kurang lebih seperti itu. Makanya kemarin challenge-nya kita bisa melewatin mulai dari persiapan yang dari production sampai dengan cuaca, terjadi hujan dan lain-lain. Alhamdulillah semua happy, berjalan dengan lancar, mengenai hospitality flow dari ticketing juga aman gitu. Kurang lebih seperti itu.
thank you, Manggung Dee. This was so much fun, and it was so fun being here. It was just an absolute dream. Oh, menyenangkan. Terbaik, terbaik. Konsepnya keren. Menurut gua ini konsepnya keren. Ya, ini baru ya konsep panggungnya. Seru. Keren banget. Kreatif. Mantap. Dan rame. Mantap. Sound systemnya juga enak. Sound systemnya makasih penonton. Overwhelm. Satu kata buat Manggung Dee. Manggung Dee. Yes you. Semoga Manggung Dee mana-mana.